Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sedulur Om Jun Ngaritan dimanapun panjenengan berada. Salam ngarit, salam ngusek, sekesek-sekesek dari Blitar Utara. Pada kesempatan video kali ini Om Jun akan memperlihatkan ketika sapi-sapi kecil milik Om Jun. Om Jun beri comboran konsentrat dari Pak Nur Dulur. Kenapa? Karena banyak pertanyaan, apakah Om Jun juga menggunakan konsentrat dari Pak Nur? Dan Om Jun jawab iya. Dan di pagi hari ini Om Jun akan memperlihatkan seberapa banyak Om Jun memberikan konsentrat pada sapi milik Om Jun. Dan mohon maaf dulur, kebetulan karena ini tadi sapinya sudah dikeluarkan, maka ini nanti kita beri comboran di depan ya dulur. Simak terus video Om Jun pada kali ini dulur. Ya dulur, dan biasanya untuk sapi peda jantan milik Om Jun, Om Jun memberikan sekali memberi pagi hari satu setengah dari panci ini, dan sore hari juga satu setengah dari panci ini. Di sini Om Jun coba timbang berapa kilo pemberian Om Jun dalam sekali memberi comboran pada sapi milik Om Jun. Ya, dan ini dulur satu panci ya. Satu panci. Kemudian ini setengah. Coba kita lihat berapa beratnya. Ini setengah kilo dulur. Belum. Ini belum. Ini 8 on. Ternyata belum, berarti ada ini 1 kilo. Ternyata kalau 1 kilo lebih dulur. Nah ini berarti 1,5 panci itu kurang lebih sekitar 12 on ini ya dulur ya. Ini berarti setiap kali Om Jun mengasih atau memberi comboran pada sapi Om Jun itu sekitar 12 on. Nah, kita masukkan tempat ini. Ya. Apa ya kita memberikan mineral. Ini Om Jun berikan kurang lebih 1 sendok makan ini dulur. Vitamin doan. Kemudian garam satu ini dulur, kira-kira satu kotak kecil itu dulur. Dan kemudian nanti airnya biasanya Om Jun memberikan satu ember ini dulur. Mari kita simak sapi Om Jun ketika meminum comboran ini dulu. Ya dulur, dan ini bakalan milik Om Jun. Ini dulu pembelian 12.600 dulur, yang saat ini usianya mungkin sekitar 11 bulan ini dulur.
dan kita lihat untuk pemberian minumnya atau campurannya ini dulu. Dan ini untuk sapi betina milik Om John. Ini juga lahap sekali ini dulur. Insya Allah untuk sapi Om John milik ini IB-nya kemarin yang kedua jadi dulur. Ini dulu pedetannya tidak begitu super ya dulur, hanya tergolong sedang. Dan untuk sapi Om John ini habis konsentrat dari Pak Nur 3 karung, berarti ini 3 karung masih tadi. Yang pertama dan kedua Om John menggunakan yang harga 125, kemudian untuk yang kali ini Om John menggunakan konsentrat dari Pak Nur dengan harga 165 dulur. Dan ini hasilnya. Ini dulur. Kenapa Om John memilih konsentrat dari Pak Nur? Karena Om John perhitungkan harganya juga masih terjangkau, kemudian untuk hasilnya juga lumayan bagus ini dulur. Dan pada saat pemberian konsentrat yang pertama itu dulur, ini sapi Om John itu langsung mau. Itu keuntungan Om John menggunakan konsentrat dari Pak Nur dulur. Jika dirupiahkan, comboran untuk sapi ini perharinya Rp8.000 dulur. Dan untuk sapi yang betina ini dulur, Om John hanya memberikan satu genggam gini dulur, lainnya Om John beri dengan bekatul karena takutnya nanti kalau terlalu gemuk dulur. Dan ini sudah mulai habis ini dulur. Ya dulur, mungkin cukup sekian video Om John pada kesempatan hari ini menjawab pertanyaan beberapa teman atau sedulur Om John Ngalitan. Bahwasanya Om John juga merupakan seorang pengguna konsentrat dari Pak Nur. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi sedulur Om John yang menunaikan. Semoga puasanya lancar dan selalu diberi kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.